Kali ini saya mau ke Rawas secara sering ya. Ini perempatan bypass ya. Di sini belok kiri Surabaya, belok kanan ke Jombang, lurus bisa ke Malang, sama macet di sana ya, macet. Rawas ternyata saat di sini perjalanan kita kiri tadi itu Gunung Penanggungan kalau nggak salah ya. Di sini juga pasti anak-anak yang sudah sering ke Trawas, ke Pacet, ke Triates pasti tahu jalan ini ya, pastinya apalagi anak-anak Mojokerto ya, kamu nggak tahu. Nah, ini perempatan yang biasanya kalian buat foto ya, di Villa Puncak Trawas kanan lurus Triates yang pingin adem-adem enak ya. Tapi kali ini kita belok kiri ya, kiri untuk ke tempat tujuan ya. Oke, jalannya ya segini nih ya, jalan pegunungan ya, kanan kiri sawah, pemandangan gunung hijau ya. Kita di sini belok kiri di pertigaan ini, tapi kita mau lurus dulu lah ambil gambar ya. Di sana ada tempat apa namanya, base camp untuk muncak penanggungan. Di sana ke penanggungan, anak-anak yang biasanya muncak suka mendaki pasti tahu ya, apalagi anak-anak untuk kita juga ya. Oke, kita kembali lagi, kita belok kanan ya ini ya, yang tadi seharusnya langsung belok kiri ya. Oke, kita ikuti jalan aja terus ya, di jalan aja ini nanti sampai ketemu SMA Trawas 1 ya, SMA 1 Trawas maksud saya ya, SMA Trawas itu nanti kita belok kiri ya di sini. Oke, belok kiri di sini mungkin sekitar beberapa kilo, nggak jauh-jauh banget dari tadi ya, yang pertigaan tadi. Nah, ini SMA 1 Trawasnya ya. Oke, lihat ya, tapi ya sekolahnya ya lagi liburan juga corona-corona gini. Oke, jalannya lebih nyempit lagi, kalau naik mobil bisa sih ke sini, tapi nanti nggak sampai jalan yang ini ya, jalan yang sawah, nanti diparkir di perumahan warga, di rumah warga maksudnya ya. Nah, kalau mau sepeda motor bisa sampai tempatnya. Oke, bro, coba lihat ini ya, di tempat daerah Siring, tepatnya Trawas Mojokerto ya, masuknya gratis, parkirnya gratis juga. Nah, belakang saya ini Gunung Penanggungan ya. Nah, ini belakang ini biasa spot foto anak-anak ini. Kembang kuning-kuning ini apa ya, kembang apa kurang tahu saya ini. Nah, pemandangannya bagus di sini, kita sambil ngopi lihat pemandangan bunga-bunga kuning, lihat Gunung Penanggungan, udaranya juga dingin juga ya. Kalau buat pasangan-pasangan untuk pacaran kayaknya enak juga ya, cuma tempatnya ya privasi ya, terbuka semua, nggak ada sekat-sekatnya gitu. Lumayan bagus tadi ya, ini ada pos-posnya untuk beli makan atau beli minum, tapi kayaknya tutup semua tadi ya, cuma satu yang buka sini, mungkin lagi liburan juga ya, karena waktu memang pandemi corona. Enggak, ini warungnya ternyata baru ini guys, makanya belum buka ini warungnya ini. Nah, ini tempat parkirnya ya, belum banyak sepeda motor ya, kayaknya belum banyak yang tahu di tempat ini. Bagus ini buat foto-foto. Nah, ini teman-temanku cari itu bro, cari foto ini ya. Nah, ini oke, bagus ya. Tuh, coba dilihat ya, bagus kan ya, ya tata backgroundnya bunga kuning semua nih, walaupun ada yang pink juga, tapi dikit bunganya ya. Di sini juga ada beberapa tempat duduk
1, 2, 3, 4. Tapi nggak tahu itu tempat duduk apa tempat apa ya, kayak meja juga di situ. Ya. Dari tadi saya lihat nggak ada yang duduk sih juga. Mungkin takut rubuh atau apa ya di situ. Oke. Oke, sudah jam 5 juga di sini ya. Ya ini cahaya cahayanya agak gelap di sini ya. Sudah senja juga. Oke. Oke. Oke ya, sudah tadi sudah saya lihatkan vlog saya ya, pemandangan Gunung Penanggungan ya, kembang-kembang atau taman kuning ya di sini, isinya hampir semuanya bunga kuning ya. Oke ya, ya sambil lihat pemandangan gunung, ngopi-ngopi sama pasangan ya, sama teman-teman, seru juga di sini ya. Tempatnya gratis juga sudah saya jelaskan. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.